Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa Bali Airlangga Hartanto mengemukakan pemerintah memutuskan melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk wilayah luar Jawa dan Bali mulai tanggal 9 hingga 22 November 2021 dengan kriteria level assessment ditambahkan dengan capaian vaksinasi. Airlangga Hartanto menegaskan secara keseluruhan dalam laporan WHO Situation Report per 3 November 2021 seluruh provinsi di Indonesia berada pada tingkat penularan level 1 atau tingkat penularan yang rendah. Melihat perkembangan kasus aktif di luar Jawa dan Bali, per 7 November 2021 sebesar 5.566 kasus atau 0,4% dari total kasus nasional. Angka tersebut turun 97,5% dari puncak kasus aktif di luar Jawa-Bali 6 Agustus 2021 lalu. Kemudian kasus COVID-19 harian sebesar 459 kasus dengan tren penurunan 99,5% dari puncaknya bulan Agustus 2021 lalu. Dan kasus aktif di luar Jawa-Bali berkontribusi sejumlah 51,42% dari total kasus nasional. Seluruh wilayah kota dan kabupaten di luar Jawa dan Bali tidak ada lagi yang berstatus PPKM level 4. Sebanyak 160 kota kabupaten PPKM level 3, kota kabupaten level 2 sebanyak 175, dan 51 kota kabupaten menerapkan PPKM level 1.